Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir bulan April. Jika tidak senang dengan pilihan karir yang kamu ambil saat ini, saatnya melakukan perubahan dan cari peluang karir yang lebih baik atau variasi sampingan. Di bulan ini, buka hatimu dan pandanganmu untuk sesuatu yang baru. 1. Ramalan bintang bulanan tanda zodiak Aquarius untuk bulan April tahun 2019. Mars di Gemini akan memberi Anda bakat omong kosong, sifat cerewet. Anda akan dipenuhi dengan gagasan baru yang ingin Anda bagikan dan hal itu akan memberikan Anda beberapa pengikut. Anda akan meyakinkan dan harus memanfaatkan periode ini dengan memamerkan karakter Anda. Dengan Jupiter bergerak mundur pada tanggal 11, Anda akan berada di elemen Anda, ulas asih, toleran, murah hati, dan setia. Anda akan memberikan diri Anda tanpa mengharapkan imbalan apapun. Merkurius di Aries pada tanggal 16 akan membiarkan Anda bertemu orang yang lebih banyak dan lebih menarik, dan secara dadakan, Anda akan menghadapi tantangan yang akan Anda terima. Dalam suasana yang dinamis, menikmati percakapan yang menguatkan dan rencana yang membangun. Interaksi Anda dengan orang lain, hubungan dekat Anda akan berkembang dan berkembang, menjadi semakin dinamis. Venus di Aries pada tanggal 20 akan memberi sinyal kembalinya hubungan yang lebih dinamis dan penuh gairah dalam kehidupan romantis Anda dan dalam hubungan Anda, terutama perasaan yang sebenarnya, spontan, dan ideal akan menambah gairah dan kejutan yang menyenangkan bagi kehidupan percintaan Anda. Di sisi keuangan, peluang bagus bisa muncul sendiri, jadi Anda harus meraih keduanya dengan kedua tangan dan tetap bersikap masuk akal dalam mengeluarkan dana Anda. 2. Cinta pada umumnya, bulan ini akan dimulai dengan gencatan senjata, di mana Anda akan lebih asyik dengan apa yang telah Anda lakukan atau dapatkan. Keinginan Anda untuk berkomunikasi akan kembali pada tanggal 16, dan perasaan Anda akan meningkat dari tanggal 20, tetapi juga perebutan kekuasaan dan pertarungan untuk kemerdekaan. 3. Saran dari ramalan harian. Manfaatkan kehadiran Mars di tanda pertemanan Gemini untuk benar-benar melemparkan tekad Anda ke dalam rencana romantis Anda. Berhenti berserakan dan tidak fokus. Reaksi balik bisa saja parah setelah tanggal 20. Anda akan membutuhkan semua keterampilan diplomatik yang dapat Anda kumpulkan pada bulan April untuk bersiap-siap menjalin hubungan yang akan masuk akal bagi Anda di bulan Mei. Sekian prediksi bulan April tahun 2019 untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.